Baca hao. Kali ini kita akan belajar tentang kosakata ciu, yang artinya adalah arak. Apa saja pasangan kata yang bisa digunakan untuk kosakata ciu? Yuk kita simak pembahasannya. Pasangan kata yang pertama adalah pai ciu, yang artinya adalah arak putih. Kata ini diartikan arak putih karena terdiri dua unsur kata, yaitu kata pai yang artinya adalah putih dan kata ciu artinya adalah arak. Jadi kata pai ciu artinya adalah arak putih. Contoh kalimatnya adalah 今晚有晚会，我们买些白酒吧。 Yang artinya adalah malam ini ada pesta, kita beli beberapa arak putih yuk. Kemudian pasangan kata berikutnya adalah 红酒, yang artinya adalah arak merah. Kata ini juga terdiri dua unsur kata, yaitu kata 红 yang artinya adalah merah dan kata 酒 artinya adalah arak. Jadi jika kedua kata ini digabungkan artinya adalah arak merah. Contoh kalimatnya adalah 这里的红酒很有名, yang artinya adalah arak merah di sini sangat terkenal. Selanjutnya, pasangan kata yang terakhir adalah 酒精, yang artinya adalah alkohol. Kata yang juga terdiri dua unsur kata, yaitu kata 酒, yang artinya adalah alkohol, dan kata 精, artinya adalah ekstrak. Maka jika kedua kata ini digabungkan, artinya adalah ekstrak alkohol, atau disebut dengan alkohol saja. Contoh kalimatnya adalah 如果不方便用肥皂洗手，可以用酒精消毒, yang artinya adalah jika tidak bisa mencuci tangan menggunakan sabun, bisa menggunakan alkohol untuk membunuh kuman. Bagaimana teman-teman? Sudah mengerti kan tentang variasi pasangan kata cio? Nah, sekarang giliran kamu yang mencoba pasangan kata ini ya. Tuliskan jawabanmu mengenai variasi kata lainnya untuk kosa kata cio di kolom komentar di bawah ini. Sampai jumpa lagi di pelajaran berikutnya. 谢谢大家, 再见!